Oke, selamat siang Tribunas. Kali ini masih proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Belum ada satupun kendaraan yang berhasil, maksud kami kendaraan beratnya, roda yang terevakuasi. Inilah penampakan mobil-mobil yang tergencet atau tertabrak. Ini ada nampaknya Toyota Veloz. Kemudian di atas ada Innova, Kijang Innova, Zenik. Oh, ini mobil mahal-mahal. Ini ada 1, 2. Di kan dua tingkat. Di bagian atas ada 3, di bagian bawah ada 3. Ini parah. Nah, semua ini mungkin nggak bisa digunakan lagi kan? Seperti inilah terus, ngerinya kecelakaan tadi pagi, subuh atau sahur jam 4 di KM487-600 tol Semarang Solo. Ini parah semua. Ini saling, bahkan masih ada yang nyala setelah mesinnya. Tidak berbentuk lagi itu. Jadi mobil satunya juga Toyota. Kita yang rusak juga. Eh, yang paling banyak ini kerusakannya. Ini bagian ini head atau kepalanya yang narik, itu nanti. Ini sampai tergulung. Head. Head truck. Jadi sing narik terlalu kan. Oh, ketarik terlalu kopi ya kondisi ini. Mabuk. Ini rada males saiki ning Solo gara-gara liputan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.